بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وجعلنا في علمه دارين آمين وقال زنوني berkata oleh زنون علامات العارف salah satu tanda orang makrifat itu ada tiga la yudfi'u nuru ma'rifatihi nura wa ra'ihi. Nur ma'rifatnya tidak memadamkan akan nur wa ra'i. Artinya nur ma'rifatnya enggak memadamkan nur kewaraan. Artinya syariatnya tidak hilang. Dia tetap memakai syariat. Walaupun sudah sampai hakikat. Ini tanda orang ma'rif. Nur ma'rifatnya tidak memadamkan nur kewaraan. Artinya dia tetap memakai ma'rifat. Dia tetap memakai syariat walaupun sudah sampai hakikat. Dia tetap enggak mau salaman sama perempuan. Enggak mau salaman sama perempuan. Kenapa? Masih tetap pakai syariat. Kan ada orang dia mengaku sudah ma'rifat, salaman aja sama perempuan semua sama. Enggak begitu. Jadi tetap memakai syariat. Walaupun beliau sudah sampai kepada ma'rifat. Itulah orang yang ma'rifat. Wala ya'taqidu batinan minal ilmi yanqudu 'alaihi zahiran minal hikami. Wala ya'taqidu, dan dia tidak meyakini batinan akan yang batin minal ilmi daripada yang ilmu daripada ilmu. Dia tidak meyakini akan yang batin daripada ilmu, maksudnya ilmu yang batin. Yang kudu itu yang batin membatalkan alih atasnya zohiran akan yang zohir minal hukmi daripada hukum. Hukum yang zohir. Jadi dia tidak meyakini ilmu yang batin membatalkan hukum yang zahir. Ya. Sama ya. Dia masih tetap pegang syariat.
dia tidak meyakini ilmu yang batin itu membatalkan hukum yang zahir. Jadi hukum yang zahir masih tetap berjalan, yaitu syari masih tetap berjalan. Jadi enggak begini, intinya belum sampai, kalau saya enggak apa-apa. Wala tahmiluhu kasratu ni'amillahi ta'ala alai ala hadzki astari maharimillahi maharimillahi ta'ala. Wala tahmiluhu kasratu ni'amillahi ta'ala alai. Banyak nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadanya tidak membawa dia ala hadzki astari maharimillahi ta'ala untuk merobek tutupan keharaman-keharaman Allah Ta'ala. Jadi banyak nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya tidak membawa dia untuk menghancurkan tutupan-tutupan keharaman-keharaman Allah Ta'ala. Jangan ketika dia udah diberi nikmat oleh Allah yang banyak, ya, keharaman sama dia, dia terjang, dia kerjain. Nah. Itu berarti beliau sudah sampai maqam makrifah kepada Allah. Jadi orang yang sudah maqam, sudah sampai kepada maqam makrifah, dia tetap berpegang kepada syariah. Tapi orang sekarang kebanyakan tertipu ya. Orang gila dibilang makrifat. Jadi jangan sampai tertipu. Wasu'ila Abu Yazid 'anil 'arifi faqala man la yara min fi naumihi ghairallahi ta'ala wa la fi yaqazatihi ghairallahi ta'ala wa la yuwafiqu ghairallahi ta'ala wa la yutali'u ghairallahi ta'ala. Abu Yazid Al-Bastami, beliau pernah ditanya tentang orang makrifat itu siapa? Siapa sih orang makrifat? Faqala, beliau menjawab, man la yara, orang yang tidak melihat, fi naumihi, di waktu tidurnya, ghairallahi ta'ala, selain Allah Ta'ala. Jadi waktu tidurnya dia enggak lihat kecuali Allah. Wala fi yaqazatihi, dan juga tidak dilihat pada waktu sadarnya, tidak tidur ya, sadar tuh tidak tidur, ghairallahi ta'ala, kecuali Allah Ta'ala, selain Allah Ta'ala. Wala yuwafiqu ghairallahi ta'ala, dia tidak sesuai kecuali dia tidak sesuai kepada selain Allah Ta'ala. Wala yutali'u ghairallahi ta'ala, dia tidak melihat selain Allah Ta'ala. Artinya apa? Semuanya yang dilihat, yang diingat adalah Allah. Yang dilihat semuanya Allah. Tapi tetap tadi masih dalam koridor syariah. Ini haram, ini makruh, ini haram, ini makruh, ini sunnah, ini wajib, ini mubah. Itu tetap dipakai.
Itulah orang yang ma'rifah, ingat terus kepada Allah, enggak lupa sama Allah. Semuanya hidupnya ya, kalau seperti ini hidup, tidurnya, meleknya, kesehariannya, enggak ada kecuali Allah, semuanya Allah. Masya Allah. Hatinya yang paling dalam, keinginannya, cita-citanya, semangatnya Allah. Zakar zalikal Qushairi telah menyebutkan demikian itu oleh Imam Qushairi. Suma zakara nazimu, kemudian nazim menyebutkan an jihad dan nafsi, bahwasanya jihad melawan nafsu adalah tathiruha min razailiha, yaitu mensucikan nafsu dari segala ya, kehinaan-kehinaannya. Disuciin yang hina-hina. Razail. Yang razail, yang jelek-jelek. Zahiran wa batin. Wa tazyinuha bi nuril ibadati, dan menghiasinya dengan nur ibadah. Dihiasin dengan nur ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa afdal jihadi man ja'ada nafsahu fi dzatillahi azza wa jalla. Paling afdal jihad adalah orang yang melawan nafsunya pada zat Allah azza wa jalla. Di dalam zat Allah azza wa jalla. Masya Allah, paling afdal jihad melawan nafsunya di dalam zat Allah azza wa jalla. Enggak ada keinginannya kecuali hanya Allah. Dia sucikan Allah dari berbagai sesuatu yang enggak pantas kepada Allah. Rawahu Tabrani. Qala Azizi, berkata oleh Azizi, ai afdhalu jihadi jihadu man shaghala nafsahu bi fi'lil ma'murati wa kaffa'a 'anil manhiyati. Paling afdal jihad adalah jihad orang yang mensibukkan dirinya, nafsunya ya, dengan melakukan segala yang diperintah ya. Wa ya, dan mencegahnya ya, waqafiha bi fi'li fi'lil ma'murati waqafiha, dan menahannya ya, waqafah berarti ya, waqafah waqafa ya, dan dia menahan akan dia, akan dirinya, nafsunya, anil maniyati, daripada segala yang dilarang. Imtisalan, nah, dia lakukan itu karena ya, menjunjung tinggi atau mematuhi li amrillahi azza wa jalla, bagi perintah Allah azza wa jalla. Li anna syai'a, karena bahwa sesuatu inamanya sanya ya dulu, dia mulia, dia utama, wa yasrabu, dia mulia, bi syarafi samarati, dengan kemuliaan buahnya. Wa samaratul muja'alatin nafsi, buah melawan nafsu, al hidayatu hidayah. Jadi buah itu namanya apa, hasil. Jadi hasil itu yang akan memberikan tanda. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang jihad pada kami, niscaya kami akan, orang yang sungguh-sungguh pada kami, niscaya kami akan beri petunjuk mereka akan jalan-jalan kami. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau belajar, mau dapat, dikasih mau. Kita ini ngapal, ngaji ngapal, yang kita ngapal alfiyah itu kan kita disiasatin satu semester ya 125 bait kan sedikit,
Itu siasat kita. Kita sungguh-sungguh benar-benar kita apalin. Hakul yakin, apal enggak kira-kira? Apa? Walladzina jahadu fina. Ini janji Allah. Kalau kita jihad, benar-benar jihad, kita lawan, apa? Kalau kita enggak jihad, kita enggak lawan. Ya. Sepinter apapun ya enggak apa, lo enggak dihafalin. Kalau kita apal apa? Hakul yakin. Diapalin. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka kalau perkataan yang jahada fi'lun madin fi'l madi wal alifun litlaki fa'il nil itlak wal jumlah itu jumlahnya khabaru yakun khabaru yakun. Wa kalau dan perkataannya fi bada'i ya. Muta'alik muta'alik bihi dengannya kalau perkataan khardala khardala bihasbi mudhofin dengan mudhof mudhof ai mit miqdara khardalin maka tidak ia menjumpai daripada ni tariqa akan hasilnya mik daro khardalin wa huwa jamu khardalatin itu jamak dari khardala bitai dengan ta al marbutat yang marbutah kama sebagaimana fi sahih dalam kitab sahih ya. Hasilnya ia tidak mendapati hasil kalau perkataan min ghairi min ghairiha ad-damiru aidun damirnya kembali ila masdar jahal kepada masdar jahada. Ya ana domino karena domino itu layar dia tidak kembali illa kecuali ilal ismi kepada ism. Kalau perkataan fi ghalibi wa qalu min ghairi perkataan min ghairiha muta'alliqan itu muta'alliq bi qawli dengan perkataan lan tahsuna. Wa huwa mufassirun wa huwa dan itu menafsirkan li qawli bagi perkataannya wa kadzaka wallahu a'lam sawal arifu.